Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Kali terakhir jumpa 5 tahun lalu, Putri Balqis oke tanpa kasih sayang bapak. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan buta loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Nama sering menjadi sebutan sejak belakangan nih. Pelakon berbakat Putri Balqis menjawab persoalan orang ramai mengenai keberadaan bapak kandungnya Azizi Aziz. Pelakon berusia 15 tahun itu berkata bapaknya sudah lama menghilang dan tiada keserasian antara dia dan ibunya. Bagaimanapun, pelakon drama Andai Takdir itu tak berkongsi lebih lanjut mengenai perkara tersebut, namun mengakui sangat terluka dengan kelakuan bapaknya. Tambah Balqis, dia sudah biasa dengan kehidupan tanpa kasih sayang seorang bapak yang boleh diterima daripada ibunya. Kami tak berhubung dan saya sendiri nak jauhkan diri sebab apabila dia tiada, saya jadi lebih baik. Waktu dia ada, saya berdepan tekanan kuat. Kali terakhir saya berhubung dengan ayah kira-kira umur 10 atau 11 tahun. Apa yang dia buat sakit jadi, saya nak jauhkan diri sebab apabila saya hubungi dia pun nampak chemistry sudah tiada. Sekarang ibulah yang jadi ayah, dia ibu, dia jugalah ayah. Hidup saya lengkap, tak terasa kehilangan. Sekarang ni saya cuma ada 3 orang saja. Diri saya sendiri, ibu dan pengurus. Kehadiran ayah ada tapi dia punya usaha tu tiada. Jadi sekarang ni saya ambil kasih sayang ayah daripada ibu. Begitu, dah cukup. Cukup sangat.